kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya. Basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi, optimisme-optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!